mangkin ampure tiang tok kebuktian. Tiang di kebak di ka anu dengar. Pire better doel ke tiang ini mandi-mandi. Saya kan lain nunin bewe, lain nunin ade lah entam. Sai-sai nu. Panjari ustaz, tuang guru, kiai, pengulu. Lamun lain nunin bewe, lain ade, lain entam. Denini jelap tekabulan doel di sini. Ya bodo suruh jujur yang mpok demin malam-malam bulan puasa suruh tanjak dilah jojor anak lete kanara kaya lamun tobat tanjak dilah jojor no jelah jojor satepiak isi buat jamplung buat jarak lah ini apa sih tepiak buat jamplung nge terus tepiak katik isi ter apa kena dilah jojor tu? Nih, jadi dilah langun dua jujur. Saya ingat itu, dek tahu, dek lekak. Tanjak le bilang bucu, bilang lawang, tau, dilah jojor senu, cadangan doa lain. Saya ingat lekak ni macam elakan datang. Adik ini, gamak tahu jujur, tipak seni anak. Lalu midang, ngayu, ni barat diri. Dengan mamu yang dibani ditawak berdua kepek sebut dalam jok motor. Nina yang dibani ditawak berdua kepek sebut dalam kutang. Ini atau ini bahagia sakinah mawadah warahmah ini bebe. Sama wongkap. Sakinah. Apa keadaan sakinah tenang. Lasing lain ini mempuhar arang sakinah itu kini aku ini. Allahu Rabbi ya kari. Nah luwe datang haji diri kan. Haji diri. Kemudian waktu telu, bekerana waktu telu tertunjak telu waktu tu sembahyan kan tu alai. Maghrib isi subuh tu ngebang. Longar asar bih lalu tu bang. Bangkat longar. Lagu ndi iya kena saat masih niki. Ni kena waktu telu niki bapa. Awak tu telu. Awak tertelu ya le sopok niki ya pun tertalik jadi telu adik tertawa pada mbi awak sak telu nulih sopok nu tepi anah jaja 30 aneh apa terkeluar sikit telu deh 30 no 3 hai pihak lek tukang pihak hai paran lek tukang paran kembe ampun paran 3 po telu aduh 3 pokok 3 po poin ya kenen wa 'allama adam al asma kullaha Allah berikan Adam nama segala sesuatu di muka bumi ini. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-qana'atu bil jahli, orang yang merasa cukup dengan kebodohan yang ia miliki, ini penghalang untuk kita menjadi orang-orang yang soleh. Andin temulai pedasan leangkan wuduk ina. Hei wuduk kembik ampuk duduk kembik ampuk bisuk ima duduk kembik berkemumuh wuduk kembik tetama air le erong duduk kembik besok mula duduk kembik besok kentok duduk kembik besok bertak besok naik menyapu sebagian kepala ia berdua mana nah ia berdua ilmu sembahyang kembik ambuk tenganjang sembahyang pertama niat kedua tenganjang seterusnya sampai salam apa dasar asal usul tenganjang ia kembik ambuk tenganjang sembahyang ya kembik ambuk terukuk sembahyang. Kata Allah dalam Al-Quran, wa atainahu kulla syai'in sababa. Kami turunkan segala sesuatu ini kepada Muhammad, segala sesuatu ini punya sebab. Fa'atba'a sababa, maka coba gali rahasia, gali sebab, sebab. Boyak ikembik ampuk menang. Huduk. Nah niki, maju. Lama kok. Bicara tentang asal huduk belur. Hikmah huduk. Kembik ampun besok imut duduk dosa imut niki bergeritik
si ai uduk. Imut belok girang gawek do. Girang terbegangam anu dengan. Girang terbau buah-buah dengan. Girang nempelek. Girang terbejagur. Girang terusil wasila. Dosa tangan ini dicuci lewat uduk. Bekemumuh dosa bewek. Sehingga duit lalu kali di nyempat. Duit lalu kali di nyumpak. Duit kali di iurba. Batur. Dosa. Cuci dosa itu dengan air wudhu. Bekemumuh. Andin bergeritik dosa bewek sen. Berserau. Ruhun penggita pengambuk teniki tiang. Muka kita berdosa. Bergeritik. Ima dosa ima, naik dosa ima, kentok dosa kentok, bergeritik. Nah, air bekas wudu itu yang disebut dengan air musta'mal. Apakah air musta'mal? Air yang sudah dipakai dikanggu tekadu wuduk malik, dikanggu tekadu mandi, dikanggu kadu mopok, dikanggu kadu beroas. Air musta'mal, apakah air dosa? Dosa-dosa tinanu ya tekadu mandi balik. Nah, ada seorang imam yang mampu melihat dosa seseorang dibuka alam musyahadah muka syafah terbuka melihat dosa seorang pemuda kenyengken wudu nangis imam seni. Rundusin kaya anak bajang. Yuk monyan pedas rundusin sadurhake yuk ina. Pedas monyan ruan yang kena wuduk sana. Nah, ia dasar ampun, bekas air wuduk itu tidak boleh dipakai wuduk lagi. Hukum pekih menerakan itu adalah air musta'mal, haram hukumnya dipakai. Sehingga air dosa. Halo? Halo. Tengah kata nggih? Jam setengah sikit kan. Nah, kemudian ina amak mami bapak tua saya sembahyang syarat sah sembahyang sen di antaranya adalah harus suci, suci tempat, suci pakaian, suci awak. Lamun dek suci den sah, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Niki secara zahir, lagu suci secara batin di teman pedasan. Bekena suci secara batin, andin sa atin tersuci, nyawa tersuci. Berbicara andin temandi berdua ni penyuci. Lamun temandi biasa, pelonggong dia yang mandi kadu sabun suci. Lagu dia tuah indang, dia tuah pada boyak, dia tuah pada tuntut, dia tuah pada ketuan. Berbe mandi batin. Lamun berdua ilmu unit mandi batin niki, insya Allah ndek ya bahis awak dah. Arak ongkar temandi ya deparan istinja mandi. Lemak tu rebu tok kebend. Kepenagih. Kecerita maju dulu. Itu enggak untuk terbaca doa lamu termandi, papah mandi beli. Beli. Mu apa an beli endah? Mandi beli ya dalam. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar. Minal junubi. Minal janabati. Minal haidi. Minal nipasi. Enggak, enggak. Lamun mandi-mandi biasa, wah bedak. Astagfirullah. Pantesan bengung bayi. Arak uni teparan istinja mandi lemak ke benda. Toktek batang arah Semarang rosek harus terbayah. Berarti lamun sembarangan tau terbejongkok berarti ne ne mahal jari, ya murah rombengan jari. Syarat harus timbak boya sumur. Dendek parantiang pelit, silaklah mudah lumbar. Ini
tibain pagah Malik. Arak istinjak buang kotoran, ane dua besok berkonceng. Arak ongkar, apa unit berdoa sih deh? Gak dah no. Minal pawahisi. Nah, unin istinjak buang kotoran secara batin arak ongkar nina. Ilmu waliullah. Nah, lamun termasih di mandait niki bercampur kotoran najis yang pun di teman datang jebak masjid dan mereka sambut padahal kalah isi parfum, kalah isi kapur serempais. Insyaallah. Nah, mudah sakak cara terpandi leh malam untuk mati. Tak usah sabar, baik mai itu nanti ngeros-ros. Terbalik belah teduk, tersabunan teduk, ndek tersabunan sabar, si bongo. Naya berkena menu pandi diri sendiri teman depan, arah ongkat pandi diri. Wuduan di juga sembuh dengan tuduhan si tengah. Ia berbaran wudu batin. Anda dia tindok ina arak duit istinja tindok. Anda dia mati dalam tindok, mati dalam keadaan ibadah. Istinja tindok. Anda dia ngelor arak duit apa istinja ngelor. Berbicara tenunya harus telu ni. Dengkanggo demak sia ni demak kena kanduk dulu. Jangan dengkanggo harus syarat si telu dulu nasi doa. Bismillah. Arak unik terbaca kodik telu kali demak nasi dah. Nah dia minat telu kali baru ngganggu si lima jari. Ya kembik ambut ini ki kena nak telu ni napi sehingga anden sak makanan yang masuk ke dalam tubuh ini tujuannya napi wah tersucian si istinja niki andin dendek gamak ternoda ruh dan jasad. Ia pun becat hidayah, ia pun becat mau petunjuk lekan Allah, ia pun becat berdait kanje para aulia. Lagu itu ngamuk telu kali. Nah, lamun wah telu kali tu kanggun boya jangan boya apa syarat telu. Insyaallah datang sak kedua kali ya bana. Sabar. Istinja tindo, anda dah itu ni tertindo, ni enggan berdaya tidak. Bismillahumma ahya wa amin. Arah uni sah lain. Anda yang tidak terbaik nyawa apa irup tak? Anda syukur nyawa dia ketiduk di remeno, maka dia dalam keadaan berzikir. Subhanallah. Mudah-mudahan pokok teraj. Ya aran dengan sah tutu aji diri berdasati kepegitan. La yakhruju ruhul mu'mini hatta yara maganahu fil jannah. Lamun dengan mati sekarang sesolah nuina lemak de mele sugul nyawa seni lamun de mal ketahun ruh nembe tipe amper di surga. Dek mele uni nyawa. Berarti nyawa de niki de mele sugul de napa tercabut. Saat tercabut ni dengan saat dia milih ngaji, dengan saat dia milih sembahyang, dengan saat dia milih pacu, dengan saat dia pelit lalu bersedekah. Saat tercabut tembok ni. Nah, lama lagi lah ngaji baru-baru ni kijak. Insya Allah, nyawa ni dia milih sudul. Dah dulu, ambil tiba ke juru main. Andai tak lalu berkelampan. Mobil lembik tak kaya kaku. Lama-lama mobil domong, ya japa ke? Oh, ni mobil solah. Baru ni milih taik. Ia kena meneng lagu lamun dengan mati salah. Lamun dengan mati salah aja telu jelu dalam tamak dalam tanah dalam kubur. Ia tu nembak awak bapak
dengan tawak lain ia pun pedas semuanya, run penggitan kondisi mayat dalam kubur. Hei gamak tadi pasir dengan tawak lain mai roh 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 pria kamak kake pun yang terlalu tersiksa bawa gaya roh roh ia dasar roh ngelung andi saat bau ringanan run siksa nawa apa ini nyawa kri hawa siruh langkah sombong lalu. Ini aku milu rasa sakit barang kamu bayi awak kesombong munin kriya hawak dan si nyawa temesak nangis kadang nangis ketengahan kedua yara roh bergentayangan telu jelo demen wah pitu jelo sukul bais bais nawak berem-berembe kesengih berem-berembe kesolah awak bais tangisnya pedas si kiai layak dengan doa layak ayah tati tati roh 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 kayu roh kakak penuh oleh kubur ayah kamar roh sempalah palah ini ya teringanan sakit bayi telang bambu tak iya dasar roh mitu demensi wajah lo ngempok ngempok mayit tawa kaya bueno basen dengan roh 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 sempala palah buringanan nah niki mati sa. Nah sak mati sak salah barak niki tante menurut ulama tasawuf ia pun tanduk di atas kubur niki tanjakan talatan lulun jepun kembe ampun lulun jepun jepun niki artinya jempolong sai-sai nyempolong ya ini kena wah hai nyempolong hai nyempolong tani berarti salah kematian dengan nyempolong. Nah, ia pun tersuruh enggak? Anji. Lagu lama mati dengan solah. Telu jelu ya kan, tebeng mari itu. Telu jelu tu mari. Engkah telu jelu engkah di dalam kubur. Kadang telah. Tak ada. Masih telu jelu, telu malam. Anteh sampai pitu jelu, pitu malam. Ia pun telah. Masih pintu jelo pintu malam kadang antih sampai siwak jelo so malam yang buat nyiwak selamat mai nyelamat nyiwak ibu terawat masih siwak jelo siwak malam paling telat lalu telang dengan mati solah niki petang dasar jelo ia dasar ampuk temetang di narak di kubur membelain kembali koja aku minallahi nuruh kata Allah kamu datang berasal dari nur cahaya maka kembalilah cahaya saya niki dengan seahli zikir ahli zikir yang bagaimana ahli zikir zikir seempat zikir lisan zikir hati zikir nyawa zikir rahasia sembahyang menghadap kiblat kiblat badan kiblat hati kiblat nyawa kiblat rahasia dong itu enggak kenal masih kiblat awak andang kiblat batal di madai kiblat hati disembahyang di madai tembi kiblat nyawa disembahyang di madai tembi kiblat rahasia disembahyang pantasan di naraida disembahyang lemat baru terbalik jaga bokok ini tetap-tetap doang hirap darah peningkatan kenapa? Karena kita kurang ilmu. Nah, alhamdulillah lamun telah rajin ngaji bara luhur niki insyaallah Allah turunkan rahmah berupa ilmu. Amin ya rabbal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah iftah alaina ya Allah abwaabal maghfirah. Bukaan pintu ampunan tiba kami ya Allah. Ampuni dosa salah kami sehadir jelo niki ya Allah. Ampuni dosa salah kami keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa salah guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa salah ina amak kami ya Allah. Karena lalu kesempatan ina amak kami ya Allah. Karena lalu pesakit tangan ina amak kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni dosa salah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah.
ampuni dosa salah orang-orang yang pernah berbuat jahat, berbuat zalim kepada kami, ya Allah. Ya Qadhiyal Hajat, kabulkan hajat niat kami, ya Allah. Wabtahlana alai wabtahlana, ya Allah, awwabal barakah. Ijan berkah hirup kami, ya Allah. Ijan berkah kesehatan kami, ya Allah. Ijan berkah ilmu kami, ya Allah. Ijan berkah rezeki kami, ya Allah. Ijan berkah amal ibadah kami, ya Allah. Ya Syafiyal Amro, andikan kami arah penyakitnya, Allah. Angkat penyakit kami, ya Allah. Kami punya keluarga tinduk ngalak kelayak kemonek sakit, ya Allah. Sembuhkan mereka, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Alhamdulillah rabbil alamin lana wa li walidayna al-fatiha. Amin, amin, amin. Kurang lebih hati tiang ampuri ahli sinapuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.